tadi yang lempar gue. Ini sebenarnya siapa sih yang neror gue? Atau jangan-jangan ini perbuatannya si Nathan? Jadi dia sengaja pura-pura baik di depan gue dan di depan Indah supaya dia dapat perhatian dari Indah. Benar-benar keterlaluan. Nathan, Tante udah dikasih tahu sama dokter Daniel kenapa kamu harus dipindah ke ruangan ICU. Kenapa sih kamu gak cerita sama Tante kalau kamu sakit kanker otak? Jadi, Tante udah tahu. Dokter Daniel yang cerita semuanya sama Tante akhirnya. Tante bener-bener shock banget, Tan. Tante pikir kamu tuh selama ini baik-baik aja. Tapi ternyata kamu nyembunyiin semuanya. Pasti kamu gak cerita dari awal sama Tante. Aku sengaja, Tan. Aku gak mau nyusahin orang-orang yang aku sayangi. Apalagi Renata. Tante gak ngasih tahu ke Renata kan tentang penyakit aku?